Dipuji istri. Video Rizky DA peluk baby Saki disentil pelampiasan karena ditinggal Lesti Kejora. Rizky Safarudin menuai kritik usai merilis lagu sedih di saat Lesti Andriani alias Lesti Kejora sedang menggelar acara lamaran pada 13 Juni. Setelah Rizky DA dihujat, Lesti secara mengejutkan juga ketahuan telah unfollow mantan kekasihnya tersebut. Lesti juga memilih pamer foto mesra perdana bersama calon suaminya Rizky Billar. Lesti mengungkapkan rasa syukur karena acara lamaran atau pertunangan berjalan dengan lancar. Di sisi lain, Rizky masih terus disendil haters ketika mengungkap video kedekatan dengan sang putra, yaitu baby Saki. Sempat ngotot tes DNA, Rizky kini makin lengket dengan baby Saki yang wajahnya sangat mirip dengannya. Nadia yang juga sempat pamer video Rizky dan sang anak di akun Instagram story. Ia seolah mengungkap rasa haru karena Rizky mau mendekati Saki. Akhirnya nak, demikian unggahan video di Instastory Nadia. Sayangnya, netizen malah menyikapi sinis momen Rizky DA membuktikan janji sebagai ayah yang baik buat Saki. Netizen curiga, itu cuma pelampiasan belaka lantaran Rizky baper ditinggal oleh Lesti Kejora. Sebelumnya bahwa Rizky DA, ia membocorkan kalau ia dipaksa keluarga Nadia untuk menyelesaikan masalah pernikahan secara agama dan hukum. Rizky akhirnya mengakui kalau ia sudah menjatuhkan talak satu pada Nadia sekitar sebulan setelah dirinya menikah.